Ya, pemirsa, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memulai olahraga bagi siapapun termasuk bayi. Ya. Tapi bukan olahraga berat, melainkan renang yang juga dapat menstimulus motorik yang sang bayi sejak dini. Betul. Nah, untuk itu ada seorang dokter yang siap mendedikasikan waktunya di pagi hari untuk melatih bayi-bayi lucu ini berenang. Kami hadirkan informasinya dalam Menyambut Mentari. Serta alat peraga. Ya, pemirsa, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memulai olahraga bagi siapapun termasuk bayi. Ya. Tapi bukan olahraga berat, melainkan renang yang juga dapat menstimulus motorik yang sang bayi sejak dini. Betul. Nah, untuk itu ada seorang dokter yang siap mendedikasikan waktunya di pagi hari untuk melatih bayi-bayi lucu ini berenang. Kami hadirkan informasinya dalam Menyambut Mentari. Halo, saya Dr. Atia Iwandari, saya dokter laktasi dan juga mengajarkan bayi berenang. Saya happy banget pagi ini karena akan ketemu 10 ibu dan bayi yang pengen belajar berenang. Kita mau main-main di air untuk meningkatkan bonding antara orang tua, terus kemudian bikin bayinya tambah pintar. Kenapa pagi-pagi? Karena kita masih semangat kalau pagi-pagi. Kali yang pertama untuk bonding, jadi ikatan emosional antara orang tua, karena orang tua yang ngajarin ya, orang tua yang pegang bayinya sendiri di dalam kolam, itu lama-lama akan kebentuk trust, bayinya percaya sama orang tuanya percaya, jadi mereka saling membutuhkan bonding. Kemudian untuk kesehatan bayinya, stamina, jadi kalau dia berenang mereka akan jadi lebih anak yang lebih aktif. Pertama kali coba agak sedikit rewel, nggak nangis sih tapi ngek-ngek-ngek gitu. Sama pegangannya kuat banget ke aku. Nah sekarang udah lebih mau main-main di air dan ini udah mau nyelam gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu muluk-muluk ya, pengen bayinya tetap happy, semangat, terus gampang sosialisasi sama teman-temannya. Berlatih renang di pagi hari selama 45 menit dalam seminggu sekali bisa dicoba menjadi kegiatan rutin antara anak dan orang tua.
Jangan lupa pilih kolam renang yang rendah kaporit supaya aman untuk bayi Anda. Dari Jakarta, Ajeng Widuri, Khoirudin, MNC Media memberitakan.